Ini sebenarnya banyak teman-teman gua yang minta podcast Mas memang mampir di sini gitu. Kan podcast nomor 1 di Indonesia. Yo. Asia Tenggara. Awalnya dia mau bikin sendiri. Awalnya Darto mau bikin sendiri. Yeah. Ngok juga mau bikin sendiri. Surya juga mau bikin sendiri. Parah lu ngambil jobnya Omes lu, Bang. Dia sakit nih. Parah lu sakit Omes lu, parah lu. Gua yang salah. Parah lu lu. Malam-malam juga harusnya kan Darto. Iya. Ganti Tora. Parah lu anjing. Udah enggak usah bahas kerjaan TV. Iya. Enak menggok. Ini siapa ya? Ntar, ini kan artis. Iya, iya, iya. Artis. Iya. Prediksi. Iya. Bapak siapa? Teman artis. Enggak. Kalau misalkan ini ada yang meninggal, ini diwawancara dia. Kawan teman artis. Ya mereka sih baik banget ya orang-orangnya. Kenapa? Orangnya baik. Contohnya meninggal. Iya, maksudnya kan. Berarti gue meninggalnya terakhir dong. Alhamdulillah. Ada podcast Mas di Semprot, guys. Akhirnya Enggok mukanya tampil. Podcast Mas jangan kecewa. Karena biasanya penyiar-penyiar radio memang begitu ya. Suaranya lebih menggoda dari mukanya. Podcast Mas lihat nih bisa display barang. Nih bisa nih. SMA. Apa itu? Lu ada minuman kan? Iya. Mungkin kalian minum. Tapi dikit kan. Sensasi imajinasi, bos. Imajinasi. Ah, tetap saja bilang aja Omes kamu cari aman. Sama. Bapak cari aman. Iya. Ini ya? Sama. Ya. Oh, sama. Sama. Oh, sini duduk di sini. Pindah. Ini kapan? Gua jadi kayak terdakwa kita berdua. Ini di podcast Mas siapa yang paling sejahtera? Uangnya paling banyak siapa? Omes juga. Oh iya. Omes. Iya. Berarti hah? Gua keren lagi. Aduh. Di sini. Geser. Geser gua. Di sini. Yang paling miskin di podcast Mas siapa? Oke. Oke. Langsung aja. Kalau di podcast Mas lu ada benteng kemiskinan antara mereka bertiga dan Enggok. Iya. Kita kan kita berdua dan lu. Satu Enggok sama kita meninggal terakhir. Kita yang ngasih kesaksian kehidupan mereka. Iya. Tenang. Mereka tuh walaupun artis, mereka tuh low profile kok humble orangnya. Us, kalau rumus matematika itu minus sama minus jadinya plus kan? Iya. Nah, kaya banget, miskin banget. Yang duda siapa di sini? Saya. Yeah. Ah, situ sendiri. Udah dulu. Enak aja lo di situ. Gading mah duda kaya. Kalau gua. Udah aja bikin podcast Mas ya. Udah duda. Pasti mau nolong ke ekonomi perekonomian. Emang kita emang project charity aja. Season. Walaupun teman emang gue ada untungnya gue di sini. Kenapa? Bisa ngalah budget ya. Pikir. Geng ngalah budget ya. Emang dalam sebuah grup tuh dibutuhkan orang yang jelek dan jadi keset. Iya. Ini sebenarnya banyak teman-teman gue yang minta podcast Mas memang mampir di sini. Gitu. Kan podcast nomor 1 di Indonesia. Yo. Asia Tenggara. Wow. Sudah sampai Asia Tenggara, Enggok masih nggak tahu siapa. Enggok terkenal di Myanmar. Banyak fansnya di Myanmar. Di Myanmar ya. Enggok Sang Tahung. Fans club itu. Sang Tahung. Iya. Gue juga kan ngefans sama Sempro. Tadinya kita pengen undangnya 3 doang. Iya. Yeah. Tapi kata manajer lu harus 4 bro. Gitu. Masalahnya manajernya dia. Ya kan lu bayar. Oh berarti bayaran lu cuma potongan 20% ya?
saking kita kompak, kita gak pernah mau nerima program TV. Yeah. Karena sama mintanya 3. Iya biasanya. Jadi kamu gitu kan bikin grup 4. Kalau misalkan di bumper awalnya set tadadadadad omes surya darto dan temannya. Enggak, itu mereka bertiga suaranya suara dia. Saya sendiri. Enggak ada gambar dia. Dan musiknya mati ya. Masuk TV suara gua. Masuk TV suara dong lu Bung Julham. Enggak, ini waktu adalah karakter-karakter rahasia yang baru kebuka kalau gamenya udah tamat, tau kan? Baru kalah, baru kalah. Yang awalnya itu gelap gitu. Enggak, siapa ya? Emang selama ini legenda tentang Omes main bersih itu masih. Lu kenapa lihat ke gua sih? Mendingan kita tanya teman-teman lamanya. Dulu emang Omes seperti apa? Kayak gimana? Ya. Kok, gua juga mulai ngerasa nggak nyaman. Baru sih. Mau pindah kemana pun tetap ada yang relate. Ini anak Sukabumi ini. Iya, Sukabumi. Apaan? Kekayaan itu menarik gravitasi. Iya, menular. Di sana ketarik kekayaannya. Betul. Wah, berarti lu bakal ngeles. Wah, lu bakal takut banget sama istri, bro. geser oh. Jadi biar dimis. Oh iya iya. Gua kenal pengacara yang bagus. Belum. Nyaris waktu itu nyaris tapi enggak jadi. Tiba-tiba ke pengacara nih. Rumah tangga gua baik-baik aja. Omes tuh yang rumah tangganya kelihatannya bahagia. Padahal emang bahagia. Dia kalau diserang liatnya mukanya ke gua. Ah besok nggak bisa golf lagi, nggak bisa sepeda lagi. Enggak, istri gua mah support. I love you. Terpaksa. Lu bertiga kayak menjaga image-nya Omes di situ. Dia sendiri yang ngejagain orang dia ngedit. Ada editor kita yang akan diedit lagi oleh Om. Jadi yang menurut dia tidak aman akan tidak ditayangkan. Sementara part-part kalian yang tidak aman. Emang anjing nih orang. Kita Bapak sama Gedika ya. Oh gitu. Boleh pindah lagi, Pak. Oh, iya. Tapi podcast Mas ini berawal dari apa sih? Kok tiba-tiba enak cari punya host enak. Gimana ya tunggu dikaji dikit. Masuk. Soalnya kalau semprot kita awalnya dari pandemi tuh kemarin. Iya. Bang Omes gak usah ngapelin tangan gitu dong. Ya programnya diambil jadi gitu. Diambil kan udah ngobrol. Coba Super Deal gimana? Tagline-nya gimana? Siapa kata di Super Deal Indonesia bikin kaya rame-rame. Super Deal Indonesia bikin kaya rame-rame. Tadinya Darto mau bikin sendiri. Darto. Terus sendiri karena kan sama Danang pecah kan. Iya. Berantem. Eh, Surya cukup tidur. Like. Udah kayak insomnia soalnya. Apa juga berantem? Enggak, enggak berantem. Enggak berantem ya. Jadi di sini pada pernah berantem ya? Sama Adit nih selek sama Adit. Iya. Udah baikan. Bapak pernah berantem juga? Saya enggak. Iya. Kalau gua sama dia berantemnya iya benar. Awalnya dia mau bikin sendiri. Awalnya Darto mau bikin sendiri. Ngok juga mau bikin sendiri. Surya juga mau bikin sendiri. Kita pulang dari NTT tuh. Okay. Iya, pulang dari NTT. Udah aja lah barengan berempat. Gue bilang terus akhirnya kita take bareng-bareng. Jadilah podcast Mas. Gitu. Tadinya iseng tapi ternyata responnya Oke banget. Oke banget. Dan mulai ada cuannya ya. Oh iya. Dan sekarang sudah berapa play? 32 juta play. Wow. Kalah sama Atta. Dan ini berarti udah sampai season berapa ini? Ini season ketiga. Mau dan top, kita udah selesai kemarin. Makanya thank you Sempro. Kenapa? Selebrasi selesai. Ini YouTube Semprot Podcast nomor 1 di Andara. Kita realistis, bro. Kita realistis. Gila. Andara. Gila.
Demografinya kecil banget. Tapi ada sultan di situ. Iya benar. Masih kita mau ngalahin 5-4-3-2-1 close the door. Susah. Udah masuk, Bro. Berarti masuk, karirnya bro. Paling berhasil di antara mereka berdua. Dartu. Udah masuk, Bro. Lu bayar berapa sih itu? Kenapa sih enggak terima lagi? Kalian bikinnya dibikin season dan selalu abis seasonnya selesai berhenti gitu. Yang pertama kita preparing dulu. Kita preparing dulu buat next season kita mau ada apa biar enggak stagnan gitu karena biar orang nunggu juga. Iya, ya, karena kalau kita jalanin yang gitu-gitu terus bukan hanya yang dengerin yang bosen, kita juga yang jalanin bosen. Betul gitu. Betul ya. Takutnya kalau emang enggak ada apa-apa lagi cuman flat gitu aja, omes pencitraan lagi. Edit lagi. Udah berapa season lagi. Itu? Jadi aja bertahan sambil pitching ke klien juga. Sama kalau strategi bisnisnya sih supaya orang ngedengerin lagi dari awal. Ngulung lagi, ngulung lagi. Break-nya itu berapa lama rencananya? Sebulan. Sebulan. Terus Oktober ini kita setahun. Anniversary. Satu season tuh berapa episode? Sekitar 20-30-an. Harusnya tuh gitu. Semprot dong. Kita udah bilang dari awal kan kita harusnya per season. Abis itu bikin tema lagi. Cuman kalau disemprot tuh enggak bisa, Bro. Kenapa? Yang ini bangun rumah, yang ini anaknya 5, yang ini sendirian terus tiap malam minta ditemenin. Iya. Kalau dia ada olimpiade, dia masuk atlet. Atlet apa? Scroll kontak. Gini. Komika mirip. Kenapa? Kesedot pori-pori Darto. Karir skincare dia perusahaan besar itu tergantung dari keberhasilan ngeberesin muka Darto. Dikasih whitening jadi apa? Ini jangan di close up ya, tolong jadi. Jangan, please, jangan gak 4K. Ah, boleh gak Darto diambil suaranya aja? Karena makin di close up makin mosaik muka apa? Muka kayak bokep Jepang. Kayak lukisan Van Gogh. Anjing. Itu perusahaan di mana aku cuma ngomong perusahaan skincare juga. Perusahaan skincare mau bikin tagline juga bingung. Iya. Anda mau mukanya kayak Darto, datang ke klinik kami. Enggak enak juga. Enggak, Darto tuh kalau misalnya di endorse sama skincare kayak gitu tuh harusnya lebih realistis. Pengen usaha terus kayak saya gitu. Tapi gue yang paling merhatiin sama Mas Darto perubahan wajah. Gimana? Tapi ada. Dari zaman dulu gue ketemu di Prambors. Jadi pertama kali ketemu di Prambors sampai hari ini perubahannya signifikan, Pak. Ada kemajuan lah ya. Cuman 2%. Lumayan lagi. Rusaknya kan lama gua. Mulai ngerasa enggak nyaman nih. Ini kenapa syuting di sini auranya jadi ngomongin orang ya? Nah, ini tahu enggak tempat ini tempat siapa? Ini tempatnya siapa? Ini salah satu yang punya ruang studio ini yang punya lampe turah. Kerasa enggak ada masalah gading? Coba gue pegang, oh ini masalah Andika Mani kita nih. Wah, yang paling nyumbang banyak US di boikot nih. Ini tadinya rotan. Iya, awalnya rotan. US boikot jadi beton. Oh, jadi beton gini nih, jadi bagus nih. Ini manajernya Lambe Tura. Oh. Jadi daripada kita diambil diem-diem, kita nyerahin diri aja. This is me. Ayo, keluar lo. Keluar kalau berani. Totonya besok bener dikeluarin. Jangan. Yang speaker ini hasilnya Satori Gading ngobrol lagi mabok. Ini speaker nih. Kalian gak ada. Lu nonton tadi. Lu follow. Iyalah. Enggak pernah masuk Lambe Tura. Belum kok. Enggak gak pernah masuk Lambe Tura tapi dia masuk on the spot. 7 jenis ikan. Masuk on the spot. Permisi. Iya. Wow. Ini lagi enak-enak loh. Kalau Mamang dari tadi pusing masuknya. Iya. Lucu terus. Mang Aat. Ini Mang Aat ya? Iya. Tadi ngomongin budget.
Oh, Mangat sini Mangat. Kenapa? Paling murah di sini Mangat. Aku di atas kamu sedikit soalnya. Paling murah tapi banyak biayain produk. Gini, aduh kenapa jadi ramai gini eh? Temen nongkrong bareng sama. Oh, temen nongkrong. Mau ngumumin kalau podcast Mas tuh mau break dulu. Aduh, kenapa? Emang suka dengerin? Suka pisan atau dengerin sih sama podcast Mas? Yang mana favoritnya? Kalau di Spotify dibuka home saya ada podcast Mas. Tapi beneran si Mang Atma di mobilnya juga kalau lagi di jalan dia enggak dengerin podcast Mas bener ini. Wah. Yo ya tuh liatnya Spotify nya. Oi. Tuh dilihat home tuh podcast keren, Mas kan ya. Podcast Mas. Saya mah paling suka waktu ada gubernur Sukabumi pencitraan. Wah. Mat, Sukabumi mah bukan gubernur, apa? Bupati. Bupati salah tuh udah mabok. Anjing. Silau malam-malam. Kenapa? Bulan. Memuji dia bulan terang, tapi bulan tuh bopeng-bopeng. Gak usah ditegesin dong. Udah tau mah. Kenapa? Gak usah ditegesin. Gak sampai kesana-kesana. Lu tau kan kenapa akhirnya kita bikin podcast? Karena gue pengen bikin. Sebenarnya podcast Mas itu kesetnya dia apa dia sih? Dua-duanya. Dia juga. Kalau ini mah kan kesetnya bopak, keset enggak bisa ngelawan. Yeah. Kalau ini mah Rico Ceper, keset tapi bisa ngelawan. Tapi kenapa kalian enggak bikin versi videonya sih? Iya. Kasih tahu, Men. Ini ngomongin bisnis. Iya, bisnis. Kenapa kita enggak bikin visual? Karena kita bikin audio konten itu kan theater of mind ya. Iya, betul. Video sengaja kita enggak bikin. Sekarang akhirnya visual kita sudah dibayar sama saya. Emang kira-kira pendengar kalian kalau lagi Omes ngomong ngebayanginnya gimana? Ya. Becek lah becek. Oh becek. Lu enggak lu ngomong kalau di podcast Mas gini aja normal. Coba coba gimana? Coba ceritain tuh yang kos-kosan beruang. Coba. Waduh. Kos-kosan merak. Kos-kosan merak. Kos-kosan beruang. Kos-kosan merak sok ceritain. Ya, yuk. Yang di sekel lewat ya. Iya benar, ayo. Si lo lihat Darto nih. Ah, iya. Lagi. Waduh. Mohon maaf teman. Kurang sopan. Ngok, ngok. Dah. Tembus dari sini kelihatan. Ada apaan sih? Piercingnya satu body. Satu muka dong. Enggak. Tuh kalau piercing mah di kuping ini kenapa di muka? Itu tuh udah duri-duri cuman ke dalam. Lo pakai nanti hati-hati kan dia mau ditebar. Jangan jauh-jauh bercandanya. Anjing, lo tau mainan biji karet ya? Saya kira SpongeBob. Anjing Darto ini bercanda ya toh. Iya apa-apa. Darto bercanda ya. Enggak apa-apa. Betul. Eh tapi ini buat yang belum tahu karena kalau anak-anak ini di sekolah mau udah pada tahu, Mang Ate kan ada kantin di sekolah. Ini mah cooling down dulu aja ya biar enggak biar enggak lucu terus gitu. Buat Enggok, buat Darto, Surya, Momes gini ya. Ini mama mau ngasih tahu. Ini tuh makanan masa kini. Makanan siap saji tapi tidak frozen. Ini masaknya enggak pakai microwave. Oh, gimana caranya? Caranya? Caranya gampang. Ini namanya makannya makan. Iya. Coba coba coba. Rasanya ada berbagai macam. Kalau kalian kan di pesawat paling hanya itu doang. Iya. Iya, soalnya kalau frozen food tuh enggak enak pas dibuka, let it go. Gitu dong, Surya. Gitu dong. Gitu atuh Surya kerja gitu. Walaupun itu jokesnya riran kan gitu. Ini makanku. Gulai ikan. Gulai ikan. Gulai ikan. Gulai steril jaga belanga. Ini mah steril pisan higienis. Steril ini tuh bisa tahan sampai 1 tahun. Wih. Setahun. Iya jadi buat kalian kalau misalkan sering pergi ke gunung, kayak sering touring, touring. Kalau yang sering minum-minum terus males beli nasi uduk pengen langsung ke rumah bisa makan ini juga dong. Oh pasti bisa tuh karena penyajiannya gampang. Gimana caranya sih? Coba-coba Mang. Nah, jadi kan dibuka dulu ya. Iya. Tetere 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 tetere
ada nih buat pemanasnya. Buat air pemanasnya ini teh. Ini enggak perlu pakai chiller gitu. Wah, wow, ini apa nih, Mang? Hah? Itu tuh biasanya kremes. Oh, kremes. Itu apanya? Ini apa? Ini buat agent. Ini buat pemanasnya. Dimasukin. Ini panas nih. Belum. Belum. Ya. Sur. Dia ini bisa dimasukin pakai air apa aja, mau air mentah, air keran gitu bisa. Boleh. Air Jordan? Ini sama pakai air apa aja masuk bisa. Okay. Air biasa bisa, air keran, air mentah bisa. Serius bisa? Bisa. Air Zam-Zam? Air Zam-Zam apalagi ya tuh? Pas keluar kalau aero modeling? Wah, wow. Terbang. Sebanyak apa? Sebanyak apa, Mang? Biasanya sih 300 cc. Oh. Kenceng ya berarti? Tapi suaranya berisik. Ini kan awetnya 1 tahun. Ini ada bahan pengawetnya enggak? Ini teh udah paling canggih, jadi no bahan-bahan pengawet. Enggak perlu disimpan di kulkas atau di chiller. Enggak usah disimpan di kulkas, di chiller. Masaknya enggak usah pakai microwave. Langsung ini panas. Ini nasinya. Tuh kan kelihatan kan? Tuh lihat tuh teman-teman, lihat deh. Panas sendiri gitu. Iya. Awas tumpah, awas tumpah. Nanti enggak jadi kalau tumpah. Nanti ulang. Berapa menit penyajian ini? Ya sama 15 menit sampai 16 menit 20 detik. Wah, kalau sudah ada 20 detik. Kayaknya sangat singkat. Kenapa ada 20 detiknya? Biar lucu. Untuk lauknya itu ditaruh di bawah. Tinggal taruh di bawah aja. Taruh di bawah aja. Serius. Serius. Nah, biar panasnya. Kalau di atas, dia campur tadi? Jangan. Kalau di atas itu yang enak yang di atas doang. Waduh. Ini aja nih. Nah, ini sambalnya sama tadi kremesnya ditaruh. Udah, gitu aja dulu. Simpan, taruh sampai 15 menit. Nanti itu jadi hangat semua atas bawah. Atas bawah panas semua, hangat, 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 enak lah gitu. Oh. Berarti kalau gua pulang kerja, bini lagi nyusuin anak, enggak bisa masak. Tinggal ini, tinggal begini bis. Jadi Pak Dika nggak perlu jajan di luar. Wah. Untuk jajan makanan. Iya. Kamu juga kan kalau istri kamu lagi sibuk nge-gym, nah, apa segala macam, sibuk diomongin sama laki-laki suami orang. Ya us. Ya. Desa Anda desa. Ya. Kalau diomongin orang ya, kamu mah harus terima aja. Gitu disuruh siapa punya. Yang menonjol memang. Iya. Berarti cocok gue juga nih. Kenapa Bapak pulang nggak ada istri? Sabar. Ya Bapak juga cocok ini touring-touring. Sendiri masa enggak repot. Bapak soalnya, di rumah belum ada microwave. Enggak usah, ini juga enggak perlu. Kalau ada juga ngejepret. Iya. Nyetirnya aja ngejepret. Anaknya lagi main PS ngejepret ya, belum di save lagi. Iya. PS-nya PS1 lagi. Lagi mining 11 anjing. Tuh ada asap-asapnya tuh. Tuh. Ang, udah 15 menit ini kayaknya. Nah, udah 15 menit ya. Tuh ini mah. Jadi udah, memang cobain. Iya, dia kalau kalian dengarkan ya di sisinya ada bunyi blebok-blebok. Oh. Matang udah. Matang. Oke, itu mang. So, tumang, tumang dibuka, buka, Mang. Buka, Mang, gulenya. Lihat, gule ikan. Let's up, gule lep. Dulu gitu, atau orang Sunda, yeah. Ya kan? Oh, udah matang nih. Nasi udah matang. Eh, jangan dipegang bawahnya, panas. Enggak. Oh, yaudah, dia mah udah terbiasa sama panasnya mulut netizen. Ini silakan dibuka gulanya. Ya, ini lihat tuh nasinya udah matang belum? Oh, nasinya matang. Pakai sendok. Tah, iya matunya. Ah, harus diajarin. Tah, set, lep, set, gurulep. Tah. Cobain. Nah. Nasinya mah pulen ini. Lauknya sekarang. Dibuka, set, gulai ikan. Widi. Itu ada telur itu. So, kalian kan kalau naik gunung apa paling kan mie instan. Iya. Ini mah tusuk enggak dibawa keluar negeri juga bisa. Sting prio ya. Kalau sampai dibawa keluar negeri jadi my food. My eat, Mbak, lu jenazah. Cobain, Us. Aduh, jadi aku sudah makan yang rendang. Ah, jangan dikasih tawa tuh, goblok. Tapi untuk makanku, aku bisa melakukan itu. Nah, aku ingat, aku udah kan bini pengen hayang mobil baru. Juga tuh, Us, ada sambelnya, ada apa. Iya, cobain dulu, cobain. Sambelnya dong, banget tuh. Anget. Wah, terima kasih Surya Insomnia. Iya. Tuh, Iman. Biasa ngelit di malam-malam net ya? Masuk ke semprot tinggal ketawa aja. Dora bagian apa sih? Bagian bang kebantu juga. Itu aja yuk.
Kalau Fahrana bagian apa ya? Ya emang ya itu ya. Support saling tim, teammate. Bapak kerjaannya apa aja? Ada. Kremes. Serundeng itu mah. Kayak serundeng. Sentuhan terakhirnya itu yang bikin mantap. Oh iya gitu. Oh mantap itu. Stok banyak enggak? Stok mah banyak. Ntar pulang kasih mereka. Kasih satu-satu. Iya dong. Kamu buat teman-teman kalau yang pengen beli, belinya di www.makanku.co.id. Yes. Atau cek aja Instagramnya @makanku.readymeal. Sip. Oke, terima kasih Makanku. Thank you. Besok waktu anjing makan ayam mau nyiapin buat segmen selanjutnya. Terima kasih ya. Itu emang tuh dia emang kerja di kantin kita. Oh gitu. Tapi kalau kita memang gua termasuk pendengar podcast Mas dari season 1. Episode gua itu episodenya favorit gua Bicucun. Bicucun. Terus ngeprank telepon Jokowi. Terus habis itu gua tahu nih. Gua tahu karena gue tau karena Dika suka instastories kan. Iya. Dia mention Omes, Surya, Darto. Lu gak tau? Lu belum follow Dik? Gua gak tau namanya. Lu gak tau kan? Gua parah siapa? Gua tuh tadinya gak tau. Tapi kan dia bisa cari tahu ya. Jadi sebelum posting cek dulu ke Instagram mereka. Iya. Sama siapa yang lagi? Oh iya. Followingnya. Ya ribet, masa Dika nyiapin waktu buat riset ngok dong. Oh cerita masa lalu lu pernah dibahas? Pernah dibahas sama dah. Apa yang paling seru di masa lalu lu? Paling apa yang paling seru? Enggak. Gua dulu pernah jaga studio band. Enggak yang itu loh, yang kemarin yang jadi bintang tamu di malam-malam juga. Oh Gita Sinaga. Nah, oh Gita tuh mantan lo? Iya. Tapi pernah ketemu ya kan? Bini lu kan santai. Gua udah mulai homesick deh guys. Pernah ketemu di lift kan? Iya. Lu kemarin kerja mulu gak pernah kangen istri. Masa sih? Paling tahu lu rumah tangga gue aja. Ada mantan-mantan kita yang ternyata masih ketemu di dunia entertainment kayak gitu. Lu ada ngerasa aneh? Ah iya, lebih ke insecure takut bini nonton. Oh, takut bini nonton. Gak nonton, cuman banyak yang mentionin kak. Terus gimana? Biasa aja. Lu kan tim, gak usah nanya. Ngejek-ngejek gue anjing. Tapi kok lu salting sih? Nah iya, yang gak enak aja. Dicie-ciein gitu males aja gitu. Nih, emang gak enak? Nih, pengacaranya gue kemarin nih, om gue. Om Chris. Udah berapa tahun tuh urusannya? Sebulan. Oh, kan enggak pakai berantem. Oh. Tapi itu lu pengen tahu banget. Gono gini. Enggak ada ya, pokoknya dibagi rata aja. Sama kayak gua. Enggak ada yang mau dibagi sama dia. Enggak ada yang bisa dibagi ya. Jadi bininya enggak mau bikin perjanjian pranikah. Tapi klausulnya kosong. Enggak ada yang bisa dibagi cuma cerita. Jadi gini gua sama bini gua tuh dulu. Apa gua suka banget yang lu cerita, lu pernah apa di mobil Espas lu? Yang mana nih? Banyak. Oh itu pernah lu bahas juga? Gua pernah bahas sih. Pernah. Espas bukannya keras bro? Ya justru itu. Kan jadi mampunya iya itu. Pakai dong Mercy-nya dia. Dia aja pakai di Mercy. Oh. Wah. Dia tuh pakai motor. Ya. Dia pernah punya Rubicon. Oh. Cuman kalau Mercy kan lebih gede. Selonjoran bisa gitu. Gua seneng sih waktu itu pas kita lagi syuting sinetron di Sukabumi ketemu Omes tuh. Omes. Set. Wah, tenang Sukabumi tuh punya gua. Mukanya merah. Tapi kalau kalian berangkat di obrolan-obrolan di podcast Mas tuh emang jajan atau ngalir gitu aja sih. Gua selamat. Gua lagi ngerespon dia. Makasih. Soalnya kalau kita kan berangkatnya emang cari cerita zaman sekolah. Iya. Kita apa yang terjadi di zaman sekolah. Kalau kalian tuh temanya emang sebelum itu tuh udah diobrolin dulu apa? Diobrolin dulu atau ngalir aja gitu. Kita tuh enggak pernah janjian ngomong apa yuk. Jadi pas mau tag, tak ngalir aja. Baru. Ah, ngomong apa yuk? Ngomong apa? Udah ayo tag aja dulu. Siapa yang paling sering bawa bahan? Enggok.
Enggak, karena waktunya lebih luang. Benar. Yang lain syuting. Leader, dengan leader, supreme leader. Gini gue gila lu. Kim Jong Gok. Tapi kali ini kalau misalnya di luar syuting, nongkrong bareng nggak? Kalau berarti kita emang suka nongkrong kan? Berapa kali lah? Nongkrong. Kita kan golf bareng, driving bareng. Asik. Darto anjing. Baru sekali kan? Dia pakai baju kemeja bunga-bunga ini. Pakai Iron 9 gitu. Asik. Tadi kan main ajakin dong. Ajakin deh. Ayo dong, go. Enak banget. Enak mainnya atau yang nemenin ya? Nah, itu juga. Tanya Omes lah, paling ngerti. Sama Kedi siapa, Mes? Ceritain. Kedi lu. Pantatnya, kasih tau pantatnya, Mes. Parustam. Oh namanya Parustam. Kan udah kebayang gue kan? Main gue, Kedi. Pak, Mas, siapa sih Kedinya? Ini. Parustam! Waduh. OPG. Waduh. Anak setan. Masuk lah itu lah. Ini proper. Biar membantu. Anjir. Enggak gitu cara mainnya. Ini Pak Guru kita. Pak Karto Tuying. Namanya Karto Tuying. Iya. Kok harinya agak sombong ya? Paling berat perannya Bapak ya. Enak ini paling murah tapi perannya paling banyak. Iya. Ini namanya juga karena keterbatasan dan keterpaksaan. Ini ada apa? Pak Karto ini teman-teman dari Podcast Mas. Spotify nomor 1 di Asia Tenggara. Oh, Spotify. Ini jenengnya siapa? Saya Omes. Namanya Pak siapa? Omes. Sampean? Surya, Pak. Surya. Poninya bisa dibenerin dikit. Saya enggak suka itu poni-poni ombak begitu. Lebih halus. Ini jenengnya siapa? 11-12 Darto. Oh, Darto. Darto Soeharto. Oh, jangan dong. Hah? Darto Soekarno. Soekarno. Ah iya, ini jenengnya siapa? Richard. Richard. Ya, orang cuma Richard enggak ada. Arto. Ya, Arpinya kaya-kaya. Namanya Art, Pak. Richard. Iya. Apa jenengnya Pak Karto? Nama lengkap di KTP Francisco Saverius Karto Tui. FX Karto Tui. Ya, FX disingkat Francisco Saverius Karto Tui. Oh. Mono lo. Iya. Guru apa, Pak? Hah? Guru apa, Pak? Saya ini guru fisika murni. Oh. Paling jambung. Fisika yang jambung. Dari sekian Pak Arto muncul ini dan baru ini ada nyeletuk kayak begini. Saya kan bingung ya. Enggak fisika. Fisika itu loh yang V sama dengan S per T gitu. Oh, iya. Kalau Mas Arto artinya V itu kan kecepatan. Oh, S itu jarak per T waktunya. Gitu. Di mana rho kali g kali h itu masa jenis air. Ngono lho. Pak Karto tumben enggak bawa tas. Iya. Tas Pak Karto tak tinggal di ruang guru. Kenapa? Selain karena itu memang karena tim kreatif tidak menyiapkan mainan. Iya. Properti. Iya, biasanya ada yang dar-dar gitu loh. Iya. Ini rekanannya Pak Karto. Yo, ini teman siapa tuh, Pak? Namanya. Iya. Kalau tak sebut nanti saya jadi karakter baru. Perkontenan lambe dulu. Iya, nah ini tempatnya namanya punya Kuafuk. Kuafuk. Namanya bagus nih, kipas-kipas tuh. Oh iya, diingetin bagus Dika. Memang Kuafuk ini ownernya kipas-kipas. Oh. Nah, ini dalam rangka apa main-main ke sini? Diundang, Pak, diundang. Iya. Kan kita mau bentar lagi mau ulang tahun, Pak, yang pertama. Mereka mau ulang tahun ke satu, tapi mau break dulu sebentar sebulan, nanti buat lanjut episode baru apa season 4, Pak. Iya, Pak. Jadi lagi break season mono loh. Jadi kita bikin break season, kita munculnya di platform online. Iya, kita collab. Mengisi kekosongan-kekosongan. Nggih, mono tuh. Iya. Kalian 1 2 3 4 tergabung dalam sebuah grup podcast. Senengnya podcast Mas, ya kan? Bapak ini kan salah satu masyarakat sehat. Waduh, Mas. Wah, kita nggak nanya loh, Pak. Wah,
kasih makannya sampai mau datang ke sini. Kayaknya ada surprise, Pak. Soalnya saya kemarin lihat di Instastory mereka itu ada @podcastasianetwork. Itu apa? Itu jadi, apa? Kayaknya semakin silakan. Besar ini, Pak. Kayaknya semakin ambisi besar. Bapak Bupati, silakan. Ini kita sebenarnya ngikutin semua ambisinya Om Mes aja. Oh, ini semua iya. Darto ngikutin ambisinya Ananda Om Mes. Sama kayak semprot. Ngikutin kebutuhan Pak Dika. Oh iya. Enggak loh. Hah? Kok kebutuhan Pak Dika? Banyak kebutuhan saya sama Pak Dika. Revisinya korbanin lagi kok ini Sil Fortuner goblok. Jadi apa itu Asia Tenggara apa? Podcast Asia Network. Iya, Podcast Mas Asia Network itu adalah sebuah network yang kita bikin untuk mewadahi. Kenapa gue bawa jauh ya? Podcast-podcast yang ada di Indonesia. Jadi secara apa? Kayak manajemen gitu? Talent network. Oh, talent. Jadi bukan manajemen. Kemarin Surya sempat posting di story. Terima kasih buat teman-teman. Ada 400 apply masuk ke kita, 400 podcaster Indonesia. Dan pengen ada di bawah kalian gitu di depan kalian. Oh, jadi secara kata ini menjembatani tingkah laku kapitalisnya Ananda Ome. Karena sebenarnya ekosistemnya podcast itu ternyata gede banget. Gede banget. Gede banget. Ini kayak melangkah ke satu lantai yang lebih baik. Lebih gede lagi. Jadi kita selain talent network, kita juga punya creative hub sama ada ya. Semuanya lebih dari lu lagi. Iya. Itu kita bikin teknologi juga. Kita develop tech yang mewadahi si podcast juga. Syaratnya untuk bisa gabung di situ apa? Keren ya. Lu enggak keren bisa masuk. Ini gimana? Gimana cara gabung di sini, Pak? Kalian akan selektif memilih tema, misalkan ada podcast horor ya, gua pilih yang ambil. Iya, betul. Kira-kira mewakili ini pasti dikurasi dari chart, dari demografi, Darto dan Surya nih itu. Ada bagiannya. Jadi kita berempat ada bagiannya. Omes itu bagian bisnis development, dia bagian bisnisnya, Surya sama Darto itu kreatif. Belum gua beres-beres. Di administrasi. Ini jadi bisnis gede ya. Gua finance dan lain-lain. Jadi kayak semacam perusahaan kecil yang akan segera besar nih. Karena saya dengar-dengar investornya banyak. Iya, investornya tuh udah siap masuk, cuman kontraknya belum siap. Betul. Kayaknya dia lebih ngingetin aku ya. Kontraknya belum ditandatangani. Enggak, udah ditandatangani tapi belum transfer. Kontrak aku itu the best. Kenapa? Kontrak ceritain. Kontrak belum ditandatangani. Aku belum lihat kontraknya apa, tapi udah ditransfer. Terus nanti mau tak tanya ini. Kenapa ini bisa bikin semprot episode kali ini tayang di hari Rabu? Kita kan biasa tayang hari Rabu. Spesial karena podcast Mas kita mundurin jadi hari Jumat. Mundurin hari Jumat. Yang penting Bapak ini legowo. Bapak ini kan tayang boring bokir hari Jumat juga, Pak. Tapi ya karena ini rekan-rekan ya kan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak ada punchline nih. Ya ada. Terus punchline-nya di act out tadi. Untung visual kan. Oh iya. Teori. Kenapa? Kenapa begitu kita ngobrol kok harus tayang hari Jumat nih? Iya, karena kemarin hari Kamis itu episode terakhir kita di season 3 ini. Dan semprot, terima kasih banyak teman-teman. Karena kita bikin sebuah campaign lah. Campaign. Menuju anniversary. Menuju anniversary ini kita muter-muter keliling dengan banyak konten kreator. Kita cross market. Instagram, YouTube, podcast. Berarti setelah episode terakhir kemarin nih, jadi kalian mengumumkan untuk break dulu, ini pertama nih. Ini pertama. Nah, teman-teman, ya gimana? Pak Arto pasti Pak Arto pasti kan punya itu buat editing ya, berarti. Iya. Enak nge-cut-nya gitu. Hah? Yang diedit. Jangan dipancing lagi. Nanti kalau tak edit tak ngucapin lagi. Pak, tapi Bapak kalau buat teman-teman mereka ini punya wejangan-wejangan enggak? Ya? Wah, iya ini. Bapak ini kan buat kalian muda. Ya kalian ini Udah nyapin. Iya, saya nyapin. Halo? Oh, ngono. Ya udah enggak apa-apa. Iya. Oke, yo. Siapa, Pak? Istri. Suruh pulang malam banget tidur di luar. Oke. Okay.
Tadul ada yang janggal. Kenapa? Tumben ditelepon. Iya kan istri nelpon biar dia juga paham posisinya. Mungkin dia juga lagi di luar. Wah, Anda bina, Anda saya open-minded. Kita masih punya Boris Bokir. Loh, iya, ya nggak apa-apa lah ya kalau mau sama-sama bangsa, yang penting jangan ketahuan kan. Karena yang bikin sakit itu kalau ketahuan. Ya, jadi buat anak-anak muda ini, ya, ini ada pepatah dari pedalaman Cicaku. Yo, ada pedalaman Cicaku. Lilo, aku Lilo. Kok dicatat toh Pak sekarang? Enggak, browsing. Lebih tepatnya takut lupa. Yomong siji dadi panyuwunku. Yo, aku pengen ketemu. Oh, ya kan? Senajan waktumu mung sedelok. Kanggo tombok kangen jroning duduk. Artinya artinya begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Katakan tidak pada selingkuh. Katakan tidak pada mendua. Katakan tidak pada selingkuh. Aku jangan tuh dinyanyi. Jangan dinyanyi nanti copyright. Makanya tak sebutkan dalam lirik. Ono lho. Ya, begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Katakan tidak pada selingkuh. Katakan tidak pada mendua. Tuhan kita memang satu. Aduh, kita yang kita yang tak sama. Bapak nemunya pas belum beres. Iya, belum beres. Malam beres masih banyak kata apa tadi? Tuhan kita memang satu. Tuhan kita sama. Kita yang tak sama. Malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Bapak ini nemu lagi ngapain, Pak? Waktu kemarin kalau kemarin-kemarin saya nemu itu lirik-lirik lagi sepedahan. Ya. Kalau sekarang itu saya nemu pas lagi. Berarti. Makanya katakan, makanya kan kalau kemarin kan gini. Ya kan? Lah 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 lah. Lah 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 lah. Begadang jangan begadang. Ini pergelangan tangan enggak boleh gerak. Oh enggak boleh. Yang gerak ini aja. Pergelangan enggak boleh gini. Ojo. Ini kasar. Yang penting BBC tadi destroy gitu. Ya ini paling gitu. Ya, ya. Eh tapi Pak Karto kangen ke bioskop gak sih? Bapak tuh kangen banget ke bioskop. Maksudnya, ini makanya bridgingnya agak kasar. Iya. Kalau Pak Dika mungkin lebih halus. Mungkin coba Pak Dika, kita kasih PR dulu sekali-sekali. Ya. Oh, gue bisa, gue harus bisa. Coba, 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 coba. Adika, coba. Coba. Nggak satu bingung, satu pura-pura bingung. Betul. Tapi lu ngerasa bingung nggak sih ketika lu di bioskop terus lu nggak bawa makanan sama sekali? Tuh. Nah, iya. Saya bingung. Kok karena bisa tiba-tiba bioskop? Itu yang kita bingungin. Pak Gading, Bu ya temennya mau naik pangkat di support gitu. Lanjut Pak, lanjut. Iya, aku tuh kangen ke bioskop toh, Us. Mohon yang di belakang diam sedikit lagi kerja ini. Lagi ada syuting. Iya, lagi cari uang ini. Apa yang kamu kangen? Jangan gitu. Sopo? Lambe tura. Mohon maaf, Pak Karto kok offside. Yang marahin kok owner tempat. Loh, itu kok avok, itu kok avok. Itu kok avok. Hempong jadul. Jadi ya mohon di mengerti aja. Iya, yang gitu. Udah mampir sini Bu jangan masuk. Iya, gitu tolong dikoordinasikan gitu loh. Iya, tapi iya. Soal koordinasi ya. Kayak koordinasi-koordinasi di bioskop itu sekarang pasti selain kita di sini, Bastian juga jangan. ABG yang baru mau bandel tolong jangan. Kamu tuh ya, penonton tuh udah gak tahu ada Bastian. Ah, ngapain itu? Kamu announce ada Bastian? Dia juga lah. Tapi Bastian juga suka ke bioskop tahu? Ngapain? Itu temen sih. Bastian mau ke bioskop ngapain kan dia udah putus. Wow. Oh, siapa? Tapi pasti udah belum sih? Belum. Udah, belum. Oh pacaran lagi? Enggak, udah. Oh udah tuh. Lah udah, udah Dean Ryan.
tapi sekali ya. Iya, tapi walaupun udah putus tapi tetap bisa ketemu di bioskop kan? Oh iya sih, apalagi Mas. Apalagi bersih keras. Tetap bridging. Iya. Bapak pasti ke bioskop kangen apanya biasanya? Aku tak kangen ke bioskop selain nonton filmnya. Iya. Aku tuh kangen waktu ngemil di bioskop itu. Ngemil popcorn. Oh, popcorn bioskop. Yo. Kalian beli aja cem-cem yang rasa popcorn ini karena emang rasanya mirip banget, rasa karamelnya sama seperti di bioskop. Buka us. Buka. Coba buka, Bang. Soalnya kan bioskop belum bisa buka. Iya. Cem-cem langsung buka dong. Buka aja deh. Wow. Cobain, Pak Karto cobain. Beneran enak ini mah, gua kagak bohong. Bener tadi udah habis dua di situ. Pak Karto pengen nyoba nih. Yo. Ini Pak, buat Bapak. Kita coba saya ya. Saya gimana mau produk knowledge kalau saya enggak megang popcorn satu. Eh, bukannya kemarin pilus sama makaroni? Iya, jadi oh, enggak, kemarin itu sambal mata. Iya, ada yang sambal mata, pilus. Iya, jadi variannya banyak banget. Ada yang pilus yang rasa keju panggang, ada yang makaroni yang rasa pedas balado. Iya, iya. Ada juga sambal mata, dan ini sekarang ada yang rasa popcorn yang mirip banget sama rasa popcorn yang ada di bioskop. Mungkin sama sih rasanya. Aku bisa melihat rok yang belahannya sampai atas paha. Pokoknya banyak banget produk dari Cem-Cem. Jangan lupa ya, kalau Cem-Cem itu adalah cemilan yang real, kokilnya rasa plus 62 ya. Dan jangan lupa buat ada Cem-Ceman Cempetition, teman-teman, yang hadiahnya jutaan rupiah. Gue udah bikin pantun, lu tinggal terusin. Nanti yang lucu, yang kocak, yang kreatif bakal gue kasih hadiah puluhan juta rupiah. Ada 3 pemenang dan juga 10 pemenang favorit pilihan gue ya. Coba lihat di Cem-Cem @cemcem_id atau di @uus biasa aja, itu ada cara-caranya gimana. Thank you Cem-Cem. Thank you Cem-Cem. Oke, us udah komplit nih. Makanan tadi udah. Cemilan udah. Cemilan udah. Minumnya dong, aus. Oke, kalau gitu saatnya SCAS. Apa tuh? Segmen yang ada sponsornya. Wah. Wow. Hai kawan-kawan, selamat datang di segmen yang ada sponsornya bersama Vibe Liquors and Spirit. Dan kalian yang sudah 21 tahun ke atas dan juga mabuknya gak rese, gak asal rangkul, gak asal cium, padahal itu adalah cewek bawaan temenmu, bisa langsung beli Vibe di www.vibe24jam.id karena tersedia di 7 kota, Tangerang, Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, Bali, dan gak sendirian, Samarinda. Kita buka dulu ya. Emang lu bisa buka sendiri? Bonita! Bon-bon! Siapa? Enggak, lu siapa? Saya yang digodain mau tadi. Enggak, saya enggak ikutan, Bang. Ini cewek-cewek Meksiko lah ya. Mau tadi. Lu siapa? Lu mau siapa? Endang Brondong Eko nih. Oh, kamu kan langganan aku. Aku mau nikahin kamu kan. Aku cari uang dari kamu. Ngabisinnya sama dia. Iya, iya. Biasanya sih gitu ya. Buat balas dendam. Iya. Bentar dulu, Brondong Eko duduk di mandos dulu. Sini dong. Sana cus. Ayo. Tunggu dulu. Ini bocah nih. Ini kan ini dulu kenalnya bocah, di inbox dulu masih pakai kupluk. Tato liahnya kan ini. Bukan, cowboy. Cowboy kan dia nih. Cowboy JR dulu. Oh, cowboy JR. Iya, Bukit. Mas umur berarti sekarang udah berapa? 21. 21 udah gede. Bisa dong. Tante bawa saya kesini buat apa ya? Kita pokoknya diam. Enggak, aku kalau di sini aku ini Arisi apa boneka. Eh, baju siapa sih? Baju siapa sih? Ah, jangan kasih tahu. Perutnya keluar lagi. Coba-coba diri lagi. Jengok. Brondong yang penting ditransfer tiap bulan. Bisa di apartemen bagus, ya kan? Yang penting you pokoknya kerja terus, pompa terus. Jangan mentang-mentang kamu pakai dress baru itu kekiriman uang aku, kamu jadi enggak bukain aku botol. Iya, tenang.
aku bukain kamu. Buka. Aku bukain kamu botol. Seperti biasa. Kita hari ini minumnya dry gin. Yes. Buka ya. Buka cepat. Kayak aku ya. Cuma segini tuh. Dikit dulu. Buka dong. Kan tadi. Ya cuma segini. Iya, setelah gak, dijilat juga. Tapi kan di belakangnya segini. Oh iya iya. Buka ya. Iya buka. Jangan wanita. Lupa brand ikut kebalik. Namanya juga maboran. Itu bisa keluar gitu karena lidah tuh berarti. Pengen tahu. Jangan langsung pulang ya. Ini dry ABG nih. ABG. Pasti abis ini Boris nanya nomor temen-temennya. Nah pasti dong. Kayak yang biasa Anda lakukan. Dry gin gak pake campuran? Cium aku dulu. Gak usah dong. Tada. Kamu tuh selalu kayak gitu deh, full of surprise. Iya. Ada kejutan-kejutan. Biarpun kamu lonte, aku sayang sama kamu. Iya dong. Bagus. Segmen ini diisi lagu aja yang banyak ya. Oke. Hey kalian. Hari ini kamu lead game. Iya, Papa Ding, Bastian dan WS. Yes. WS. WS. Oke, pokoknya kita hari ini mau main games. Nama gamesnya Do Not Laugh. Enggak boleh ketawa. Dilarang tertawa. Oke. Barang siapa yang tertawa, dia akan minum. Atau setrum. Atau disetrum. Oke. Bonita membacakan berita pertama. Malam ini Bonita hadir bacain berita. Saat cowok, mohon tenang. Saat cowok ditolak cinta, banyak yang coba buat move on. Cari cewek lain susah juga. Banyakin uang, biar cewek banyak yang naksir, gagal juga. Coba cara terakhir dengan ubah penampilan. Berhasil nggak kira-kira ya? Kita lihat videonya. Kurang ya. Hey, berondong aku. Bukan karena video kan? Ayah bener. Harus video juga mendukung indah. Oke, kamu minum. Kamu agak senyum-senyum. Aku bantu cik. Biar kita nanti sama-sama lama keluarnya. Oke, bagus. Karena kegembok kan, terkunci di rumah jadi lama keluarnya. Oke, minum. Ya bagus. Aku suka aja tamu-tamu kayak begini nggak di calling dateng. Pasrah ya. Berita selanjutnya dua cowok nyobain beli motor terus izin test drive. Udah coba ngegas kok nggak bisa, ternyata gasnya gas LPG. Nyoba kabur. Belum. Belum videonya. Tapi dalam rangka ya. Satu ya. Belum ada satu. Oh udah mulai. Bilang dong. Ulang. Aku ulang ya. Berita selanjutnya adalah dua cowok nyobain beli motor terus izin test drive. Udah coba ngegas kok nggak bisa. Ternyata gasnya gas LPG. Nyoba kabur jadi gagal. Kita lihat aja deh videonya bagaimana ketika mereka kabur itu. Mau diselah nggak bisa. Disembunyiin lagi. Gak ada. Padahal udah berkali-kali. Enggak, tapi videonya kurang sebenarnya. Tapi pembawaannya. Iya, pembawaannya. Pembawaannya yang bikin ketawa. Si anjing selamat ini dua. Terserah kalian mau minum atau mau ini kita cobain. Main setrum ya, Pak. Makasih, gua minum aja. Minum aja. Iya. Boleh kan? Boleh. Boleh pilih kan? Gua malu berarti. Enggak dong. Berarti Bapak tangan kiri tangan kanan. Pakai ini. Start. Kita sudah main. Susah nih gue. Bisa aja dia ngebelakangin kamera. Tapi tangannya kaget sih. Yeah. Gak apa-apa, dari suara udah lucu tuh. Iya. Ini dilem ya? Oh iya, makanya nanti di sini ya. Nah, ya. Situ. Okay. Aduh. Kenapa kakak gading? Nyetrum, Mak. Oh nyetrum, lebih kaget mana tiba-tiba datang-datang jam tipis. Berita selanjutnya adalah dua orang pemuda tertangkap sedang asik bermain gesek-gesek
masih seru-serunya belum selesai malah tertabrak sepeda. Jadi ini cerita laka lantas. Gak boleh alat bantu. Gak boleh alat bantu begitu. Ditahan bibirnya. Ayo dia. Gading enggak ini sama ini. Hah? Gua enggak. Nah, kamu ketawa dong. Iya, kamu ketawa. Kowe tak sayang saya selainnya. Enggak, dia sengaja biar lucu. Ayo, bertiga ya. Iya. Eh, berdua nih gua. Enggak, gua minum aja. Ini aja anjing. Coba coba. Minum. Lu enggak gua hostin lagi di inbox lu. Kan udah enggak ada. Oh iya benar. Ya udah deh sama Bonita. Ya udah deh, ayo. Bertiga ya. Enggak sih, harusnya enggak aku sih harusnya. Harusnya sih enggak aku ya. Oh, enggak mungkin aku. Bebe. Ternyata Transformer masih dibekati. Transformer ya kan halus bahasanya. Masa yang bilang transgender. Cheers dulu dong. Ya udah yuk. Cheers in five with Trans. Yeah. Cheers in five, four, three, two, one. Close the door. Garing Martin. Gila kan? Bukan. Bro, sibuk apa aja lu sekarang bro? Kalau kalian merasa sudah 21 tahun ke atas, terus kalian ya punya si Bonita dan kalian mabuknya enggak rese. Betul. Enggak main rangkul-rangkul sana sini yang emang bawaannya orang. Tinggal beli vibe di www.vibe24jam.id. Ada di 7 kota. Tangerang, Jakarta, Bandung. Aku masih bisa. Oke sayang. Oke sayang. Di Jakarta, di Bandung, Tangerang, Semarang, Surabaya, Bali. Ada yang lupa? Dan Samarinda. Iya. Yeah. Gokil, hampir 2 jam kita ngobrol. Gokil. Teman, thank you banget. Gokil. Makanya susah ketemu mereka udah susah, pasti ngobrolnya asik. Apalagi ngumpulin berempat nih susah banget. Pokoknya kita doain yang terbaik buat podcast. Amin. Amin. Ini selesai nih, semprot selesai. Udah. Udah habis ini jangan DM gue lagi ya, Bang semprot. Thank you loh tadi. Thank you. Soalnya kenapa dia kesel banget ada yang DM kayak gitu? Soalnya yang DM ngirim enggak kelihatan jadi. Enggak, soalnya dari pertama kita nanya teman gua, cabang gua tuh, lo pada mau siapa? Podcast Mas tuh paling sering juga. Paling sering. Jadi thank you banget kalian udah mampir. Terima kasih juga. Semoga lancar ya. Iya. Kelihatan juga kalian mau anniversary, happy anniversary ya. Thank you. Ada pesan buat teman-teman yang suka dengerin Podcast Mas? Ding, ada yang lagi di Meksiko lah tuh, Ding. Oh iya. Ngomong dulu bener. Bangsat. Makanya lain kali pakai yang hitam dan gak kebaca. Baik, kalian kalau sering dengerin podcastnya mereka, tungguin aja sabar, mereka butuh rehat sejenak untuk menampilkan sesuatu yang fresh dan segar. Ayo, last words. Bakal ada pengumuman seru di bulan ini. Ya, kalau ada yang seru di podcast Mas ya. Ya, di Instagram ya. Podcast Mas. Oke. Di Instagram podcast Mas atau ya pokoknya mereka-mereka inilah tungguin aja. Anggok ya, please. Yeah. Oh iya, silakan follow mulai dari sekarang. Nah, akhirnya bisa di-swipe up dia. Ya, tolong nih kita blok rame-rame ya. Ya. Thank you Mas, thank you. Thank you. Nanti kita transfer ke Anggok ya. Ini CSR. Sampai dulu di semprot berikutnya, bye-bye. Tidak tahu terima kasih kalian. Oh, terima kasih untuk makanku. Terima kasih untuk salah. Cuncam. Dan juga terima kasih untuk Spy, Liquors and Spirit. Thank you. Masih lagi boleh ya?
untuk ini. Itu lagi di Meksiko. Wow. Belahan. Wow. Kuy, jangan lupa share, komen, like. Pokoknya share, pokoknya harus nonton. Gantian, ngomongnya gantian. Gue kapan? Udah deh, lu pencet subscribe. Gue pencet nih. Iya. Subscribe. Kuy, mantap.